Oke, Utakers, lanjut kita bahas soal lainnya, variasi soal dari perbandingan. Di sini, kakak punya soal terkait dengan perbandingan Subro melakukan perjalanan dengan menempuh jarak 60 km menghabiskan bensin sebanyak 12 liter. Berapa banyak liter bensin yang dibutuhkan jika Subro menempuh jarak 90 km? Oke, ini pakai perbandingan biasa. Jika 60 km, oh sorry. Jika 60 km, nah, Subro menghabiskan bensinnya 12 liter. Ya kan? Nah, kalau 90 itu berapa? Nah, begini kan? Oke, kita coba langsung aja ya. Kita kasih di sini per. Kasih di sini per. 60 dibandingkan 90 itu harus sama dengan 12 dibanding dengan yang ditanyakan. 60 banding 90, kita buang nolnya ya. Sama dengan 6 banding 9, karena sama-sama dibagi 10. Kita hilangkan aja nolnya. 12 per, anggap ini aku tulis X. 6 dibanding 9 sama-sama bisa dibagi 3. Ya kan? Kita tulis di sini aja. 6 dibanding 9 itu sama kayak 2 banding 3. Benar kan? Sama-sama bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3. Nah, 12 per X. Sebenarnya ini bisa kita kalikan silang. 2 dikali X, kemudian 12 dikali 3. Kita bisa kali silang di sini. Dua X itu sama dengan 12 dikali 3. 2X sama dengan 36. Maka berapa nilai X nya 36 dibagi 2 atau sama dengan 18. Itu cara pertama. Untuk lebih mudah juga bisa cara ini nih. Kan 2 banding 3 sama dengan 12 per X. Nah, 2 banding 3 sekiranya 12 sama X ini mempunyai perbandingan mempunyai perbandingan yang sama dengan 2 banding 3. 12 ini kan sama dengan 6. 3 juga kali 6. Maka didapatkan sama dengan 12 per 3 dikali 6 18. Maka nilai X sama dengan 18. Oke, Takers. Itu tadi jawaban dari soal yang sudah kakak contohkan. Oke, sekian materi tentang perbandingan kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada soal yang sulit juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa tanyakan. Mungkin di lain waktu kita bisa membahas bareng-bareng. Oke, sekian dulu pojok materi kali ini.
Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Luta Ati Otak. Dukung terus channel Luta Ati Otak ini biar bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian. Oke, salam dari Sabang sampai Merauke.